terakhir kepada Uda Valdo. Silakan Uda Valdo. Kemudian kita tutup. Uda Valdo masih bersama kita? Masih Uda Valdo? Ya, oke. Okay. Ya, silakan. Masih, silakan, Pak. Uda Valdo. Ya Pak, jadi mohon izin Prof, jadi memang ya, inisiatif ini luar biasa pastinya Prof, dan sudah banyak juga model-model yang sudah kita coba Prof. Kami teringat ketika dulu tahun 2015 pulang dari Inggris setelah kuliah di Imperial, saya bikin komunitas pulang kampung waktu itu Prof, dan kita punya cita-cita agar anak-anak bisa kuliah ke luar negeri dengan mentorship secara serius. Jadi memang modelnya perlu konsisten Prof, dan sepertinya ada satu hal yang harus, beberapa di antara kita harus berkorban, Prof. Apalagi kalau politik ya. Memang harus ada yang menetap di kampung, Prof. Untuk ngurusin ini, Prof. Sementara yang di luar dengan sumber dayanya yang luar biasa, tidak terbatas, insya Allah, itu ada konektornya orang-orang yang memang stay di kampung, menetap di kampung, dan melihat permasalahan secara real. Jangan sampai kita bikin sesuatu, Prof. Apalagi politik. Gitu. Politik nasional sama sumber beda lah. Pasti beda sekali gitu loh. Nah jadinya itu yang ya seperti Prof. Fasli yang memilih akhirnya ke Yarsi, beberapa tokoh-tokoh memilih untuk mengabdi di Sumatera Barat. Nah mudah-mudahan koneksi ini bisa terbentuk. Kami kalau seandainya memang Pak Irsal tadi ingin menseriusi di bidang politik, misalnya kita contoh, ya sudah Prof. Kita mulai dari hal kecil saja. Rutin per minggu, satu lagi Prof. Satu yang kami pelajari waktu itu tidak bisa satu seminar rame-rame, all-star seperti ini Prof. Setelah itu, ini jadi ajang motivator okay, gitu. Motivational moment okay, gitu, Prof. Tapi kalau seandainya ingin jadi gerakan yang secara serius, saya rasa seperti majlis taklim, Prof. Yeah. Itu model yang paling berhasil di dunia, Prof. Harus berkelanjutan, ya. Iya, yeah. Ibu saya yang awalnya tidak tahu pakai jilbab, tidak ngerti A, B, C, D, begitu. Ikut majlis taklim, Prof. Luar biasa yeah, growth-nya, Prof, pertumbuhannya. Mungkin itu, yeah, Prof. Model-model majlis taklim perlu kita tiru. Baik, terima kasih banyak Uda Valdo.